Otoritas Meksiko menemukan kuburan massal di kota Cilapa, negara bagian Guerrero, Selasa, 7 Januari 2015. Ada 11 kepala dan 10 mayat yang ditemukan di wilayah perbukitan ini. Mereka tersebar di enam kuburan, di mana beberapa di antara kuburan tersebut dilaporkan masih baru. Penemuan kuburan massal ini bukanlah yang pertama. Pada 27 November 2014, di tempat yang sama ditemukan 11 mayat tanpa kepala. Mayat-mayat tersebut ditemukan setelah kericuan antara kartel narkoba Guerreros Unidos dan Los Royos. Bukan hanya di negara bagian Guerrero, kuburan massal rutin ditemukan di seluruh wilayah Meksiko. Perang terhadap kartel narkoba sejak 2007 diperkirakan telah menewaskan ratusan ribu orang. Sebagian korban masih dinyatakan hilang hingga kini.